Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini rencana goes Amalur bareng goes Pokerto atau GoPro. Ini saya berangkat menuju ke Tekum di Kafe Dapur Prambanan Pokerto ini bersama Pak Hari Irianto. Waduh. Pokerto. Ini udah nyampe lur. Untuk rekan-rekan komunitas yang sudah hadir di pagi hari ini, terima kasih untuk komunitas sepeda Banyumas, terima kasih untuk Kosti Banyumas, squad Goes Patijen, terima kasih juga untuk Gopi hari ini. Selamat pagi Indonesia, yes. Mana suaranya? Luar biasa sekali. Kepresnya gelur. Kita masih ada. Ini kota Kamale. Lebih 15 menit ya. Cantik. 15 menit. Iya. Jon. Untuk kita open lagi. Di depan Dapur Prambanan kita sudah siapkan meja. Oke. Bagi Anda yang mau ikut kupon door prize untuk Anda pastinya ya. Silakan buat yang mau open donasi. Silakan berapapun. Menara pandang dan selain itu luar biasa sekali kita setelah finish tentunya ya, setelah finish pagi hari ini. Nah tentunya jika tidak ada Pak PJ Bupati Kabupaten Banyumas, jika tidak berhalangan hadir, Asik ID dan juga Taman Langit di seputaran Jalan Merdeka. Kalau datang dan masih berada di seputaran Jalan Merdeka ya. Nih pasukan GMP juga ikut berpartisipasi lur. Ya. Aku jajakannya menek tuh. Iya juragan iki ya. Sip banget iki. Iya. Ya. Apa? Pasang start. Mandapur Prambanan. Allah berkat. Kita mau safety trip dulu, kita mau berdoa dulu bersama-sama terlebih dahulu. Sebelum juga nanti setelah ini kita ada safety group dari Mas Tigno dari GoPro. Saya mengajak Anda semuanya untuk meluangkan waktu sejenak. Untuk meluangkan waktu sejenak, kita akan bersama-sama untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai, tepuk tangan untuk kita sekali lagi. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semuanya hari ini, terutama dari teman-teman komunitas yang di wilayah Banyumas Raya. Khususnya hari ini kami dari Goes Purwokerto mengajak rekan-rekan semuanya untuk sedikit memberikan tenaganya atau mungkin memberikan sedikit rezeki panjenengan untuk membantu salah satu warga Kabupaten Banyumas, yaitu Ananda Akhtar Muhammad Fatih yang berusia 9 bulan yang saat ini sedang dalam pemulihan sakit atresia biliar. Sebenarnya acara hari ini kita dari Goes Purwokerto, ini bukan acaranya Goes Purwokerto, ini acaranya kita bersama. Saya hanya sebagai pembuka jalan agar kegiatan di Bola kita dapat respon dari semua komunitas yang hari ini bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi pintu keberkahan untuk pendengar semua yang dari Goes Purwokerto. Dan nanti semangat ya, semangat mulai sejauh 15 km dan ke selatan Pulau Jumasi Burma, selanjutnya ke arah Menara Pandang dari 2024. Dan dari 1 Januari 2020 setiap hari Sabtu Ananda Akta itu juga harus ke Rumah Sakit Marjono untuk menjalani terapi. Megan, jalan Merdeka.
anggota nomor 10 untuk pagi hari ini, untuk seluruh anggota kita di pagi hari ini. Terima kasih juga anggota ya jalurnya ini masuk ke Menara Teratai Lur, masuk Jalan Bung Karno. Lur ini kosong, jola. Ya ya. Ya tempat tempat terus. Ada kelatang. Ayo. Asik. Asik. Semangat ya, rombongannya Mbak Karno. Singa Kedri. Tuh, dan besok banget, kotor banget, parah ya lah. Parah, kotor banget, kayak tempat sampah. Ayo, semangat.